35 warga negara asing terjaring razia di sebuah apartemen di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Petugas dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara yang melakukan razia awalnya menyisir beberapa unit apartemen. Mereka menemukan bahwa penghuni apartemen merupakan sekelompok WNA asing yang berasal dari benua Afrika. Para WNA ini sempat melepas gagang pintu agar petugas tak bisa masuk ke dalam unit apartemen. Beberapa dari mereka pun sempat bersembunyi di balkon, bahkan di bawah selimut ketika petugas datang. Hari ini yang melakukan pengawasan keberadaan dan kegiatan warga negara asing berikut pendataan warga negara asing. Tepatnya di salah satu apartemen di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Akan kami kenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan juga penangkalan. Dari 35 WNA yang diamankan, 10 diantaranya sudah overstay, sedangkan 25 lainnya tidak dapat menunjukkan dokumen apapun kepada petugas. Mereka akan dideportasi secepatnya. Dari Jakarta Utara, Aprianto, RTV.